بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقه نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدايته إلى يوم الدين. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة الظهر مسجد مسجدي yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat yang telah kita rasakan dan telah kita dapatkan. Wabil khusus tentunya pada kesempatan zuhur ini kita sejenak melangsungkan rangkaian ibadah setelah kita melaksanakan salat berjamaah zuhur. Kemudian sejenak kita mendengarkan tausiah singkat di setiap Senin dan Kamis, yang mudah-mudahan rangkaian ibadah salat kita khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi perbaikan bagi aktivitas kita ke depan. Perbaikan di mana kita merasa diawasi oleh Allah. Perbaikan yang menghadirkan kesadaran bahwa hidup kita harus senantiasa selaras dengan perintah dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang dibacakan dalam mukadimah tadi terdapat dalam surat Ali Imran ayat 102, yang tentunya kita sudah sama-sama hafal atau boleh jadi sering kita mendengarnya, di mana Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati
kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini ketika diturunkan, disampaikan oleh Rasulullah melalui lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu memberikan dorongan motivasi yang luar biasa, di mana tingkat ketaatan dan loyalitas para sahabat saat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa. Karena apa yang mereka dapatkan dan mereka hayati saat itu, yang diminta, yang diperintahkan oleh Allah adalah sebenar-benar takwa, haqqa tuqati. Artinya takwa yang sebenarnya, takwa yang sesungguhnya. Sehingga para sahabat ketika melaksanakan rangkaian ibadah itu begitu bersungguh-sungguh, karena berusaha mengoptimalkan diri, berusaha memaksimalkan potensi sesuai apa yang diharapkan, baik dalam hal sholatnya, baik hal dalam hal sedekahnya. Semuanya mereka menahi dalam kerangka haqqotuqati. Sehingga saking tumbuhnya loyalitas yang tinggi, sampai-sampai di antara sahabat itu mereka tidak lepas yang namanya qiyamul lail, tidak lepas yang namanya tahajud. Mereka begitu bersungguh-sungguh karena belum tahu persis bagaimana takwa yang sesungguhnya itu. Sehingga dikisahkan mereka sampai bengkak-bengkak kakinya karena berlama-lama di saat sholat. Bahkan bukan hanya bengkak kakinya karena berlama-lama di saat sholat, karena mereka menerjemahkan takwa yang sesungguhnya, bahkan sampai diceritakan dahi-dahi mereka pun bernanah. Subhanallah. Bukan saja dahinya menjadi hitam, bahkan dahi-dahi mereka sampai bernanah. Pemandangan mujahadah, kesungguhan para sahabat ini tentunya begitu berpengaruhnya lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga karena ini sekilas menjadi pemandangan yang cukup ekstrim, bagaimana sholat sampai bengkak, kemudian kening sampai bernanah, dan itu. Maka surat An-Nis Ali Imran 102 tadi, kemudian Allah menurunkan surat At-Taghabun ayat 16. Kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu memaksakan. Sehingga At-Taghabun ayat 16 ini seakan menjadi nasah, menjadi menghapus kewajiban yang ada di surat Ali Imran 102. Karena motivasi sahabat, gairah sahabat melaksanakan ibadah sampai begitu luar biasa, sehingga turunlah ayat yang merupakan memberikan porsi keringan.
di mana dalam ayat tersebut disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sekedar kemampuan kalian. Mastata' wasma'u wa ati'u, dengarkanlah dan taatlah. Wa anfiku khairan li anfusikum, dan berinfaklah dan itu baik bagi kalian. Wa mayyuqa, barang siapa yang dipelihara suha nafsihi dari kekikiran dirinya, fa ulaika humul muflihun, mereka tergolong orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, di mana keringanan melaksanakan ibadah tidaklah se-ekstrim para sahabat dahulu ketika baru saja ayat-ayat salat itu turun dan diwajibkan. Namun Allah menyebutkan fastaqullaha mastata'tum. Mastata'tum adalah sekedar kemampuan. Maknya adalah masdariyah, sehingga bisa diartikan segenap kemampuan. Nah, ukuran segenap kemampuan ini adalah tiap-tiap kita memiliki batasan-batasannya masing-masing. Tidak terlalu memaksakan. Nah, di sini tidak terlalu berlebihan. Kemudian Allah melanjutkan wasma'u, dengarkan. Wa'ati'u, taat. Wa'anfiku khairan li'anfusiku, dan berinfaklah dan itu baik bagi kamu. Ayat sebelumnya ini berbicara tentang kekayaan. Sumber kekayaan yang pertama adalah dengan bil kasb, dengan usaha, dengan bekerja keras. Yang kedua adalah bid'a, dengan berdoa. Dengan berdoa kita boleh jadi dengan berdoa kemudian Allah kabulkan, kemudian dilimpahkan rezeki. Wa anfiku, ketika Allah mengatakan wa anfiku, berinfak adalah yang mendatangkan doa. Sering kita dapatkan kalau kita mengeluarkan sebagian harta kepada fakir miskin, maka secara otomatis akan mendoakan semoga hartanya semakin berkah, semoga dijaga kesehatannya, semoga usahanya nambah maju. Jadi perasaan ketika kita memberi, sesungguhnya ketika berinfak itu kita sedang membukakan keran rezeki kita sendiri. Karena dalam ayat itu jelas waman wa anfiku khairan li anfusiku, dan berinfaklah. Itu ada kebaikan untuk siapa? Li anfusikum, untuk dirimu. Sepertinya sebagian dari harta kita kita keluarkan, tetapi sesungguhnya sekian kebaikan berbalik kepada yang memberikan. Wa mayyuqa shuhha nafsihi, kata Allah, siapa yang dipelihara dirinya dari rasa kikir, dari rasa bakhil untuk mengeluarkan harta yang dititipkan sama Allah, faulaika humul muflihun, mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung. Kikir
Di sini Allah masih menyebutkan barang siapa yang diselamatkan. Artinya setiap orang itu sudah bawaan pada dirinya ada rasa kikir, sehingga itu tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Maka hikmahnya adalah mengerem. Mengerem ketika memberi, juga mengerem ketika menggunakan. Bayangkan kalau tiap orang tidak ada suh, maka setiap kali dia bekerja kemudian mendapatkan harta, kemudian dia hartanya itu habis dibagikannya sebelum sampai ke rumahnya, maka ini akan menjadi masalah. Maka setiap orang yang mengeluarkan pasti secara sadar atau tidak sadar ada rasa berkurang. Itu adalah manusiawi. Maka Allah menyebutkan syuh di situ, siapa yang dipelihara dan bisa mengendalikan rasa kikirnya itu sehingga menjadi proporsional, kapan harus memberi, kapan harus menahan, inilah yang Allah sebutkan faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kenapa tadi harta bisa didapatkan dengan doa? Karena tadi kuncinya dengan wa'anfiku, dengan berinfak. Di dalam surat Sajdah misalnya Allah menyebutkan tatajaba junubuhum anil madajia yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara rangkaian etika berdoa yaitu dengan yad'una rabbahum khawfan. Ketika berdoa kepada Allah, di sana ada rasa takut. Takut kalau selama ini perbuatannya banyak memaksiati Allah. Takut kalau selama ini banyak janjinya yang dia khianati. Takut kalau selama ini banyak perkataannya yang dusta. Ada khaufan ketika berdoa, di situ ada rasa takut. Wa tama'an, kemudian tama' secara bahasa adalah rakus. Artinya di sini bukan rakus seperti rakusnya kepada makanan. Di sini adalah merupakan kiasan orang berharap betul kalau doanya itu dikabulkan sama Allah. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, tamah, harus ada azam yang kuat, keinginan yang kuat, harapan yang kuat, kebergantungan yang kuat kepada Allah. Jangan kering ketika kita mengucapkan tetapi kita tidak mengerti apa yang dikatakan. Jadi satu, khaufan, rasa takut ketika berdoa. Dua, tamaan, harapan yang kuat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian, Allah tidak minta semuanya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang telah kami rezekikan mereka menginfakkan. Maka sekarang kita lihat di jalan ada banner tulisan, lancarkanlah perjalanan Anda dengan berinfak. Itu di samping ketika kita ketika berangkat kita mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian untuk menguatkan doa-doa itu adalah dengan menyisihkan sebagian harta kita untuk berinfak. Itu bukan saja urusan perjalanan kita, tapi justru insyaallah seluruh kehidupan kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.